Bapak Presiden telah sampaikan di berbagai kesempatan, COVID ini adalah tantangan bagi kita semua, dan kita semuanya harus tetap terus melakukan fokus bagaimana cara mencegah untuk penyebaran COVID. Oleh karena itu, Bapak Presiden akan sangat melihat data secara detail, seperti hari ini beliau menekankan bahwa berbagai kenaikan dari sisi kasus positif. Harus segera direspons oleh para menteri dan pemerintah daerah, terutama menjelang akhir tahun, di mana akan ada beberapa event, termasuk pilkada maupun berbagai liburan untuk akhir tahun. Ini yang merupakan instruksi Bapak Presiden kepada kita semua agar kita tetap memberikan suasana bagi masyarakat. Di dalam melakukan kegiatan, entah itu di tingkat keluarga, sosial, atau ekonomi, secara lebih optimal namun tanpa memperburuk penyebaran COVID-19, kita tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa menjadi produktif. Namun, kita juga pada saat yang sama bisa ikut menangani pencegahan penyebaran COVID. -19. Itu hanya bisa terjadi kalau kita semua disiplin. Jadi, meskipun nanti teman-teman sekalian akan melakukan kegiatan untuk pilkada atau untuk berlibur pada akhir tahun, jangan pernah lupakan disiplin protokol kesehatan. Masker harus selalu ada, cadangan selalu ada, gunakan, dan jangan hanya ditaruh di kantong. Gunakan di setiap kesempatan, jaga jarak dan selalu membersihkan tangan dengan mencuci dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kalau kita semuanya ikut disiplin, maka kita bisa mencegah COVID namun kita juga bisa mulai memulihkan ekonomi, memulihkan kegiatan sosial, dan juga bisa membantu masyarakat kita. Sehingga mereka mampu mendapatkan kegiatan usahanya meningkat, karena kita semua berpartisipasi dan menjaga. Itulah yang ingin ditekankan oleh Bapak Presiden pada hari ini, dan pada minggu-minggu ini kita akan terus fokus untuk melihat semua perkembangan, dan tentu kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk betul-betul menjaga akhir tahun ini. Jangan sampai jumlah kasus meningkat. Pada saat masyarakat kegiatannya meningkat baik di luar rumah maupun di dalam rumah, dan APBN dalam hal ini akan terus mendukung seluruh kegiatan masyarakat dan mendukung ekonomi, sehingga diharapkan perekonomian kita akan juga mulai pulih dan bertahan terus untuk bisa makin mendekati kondisi normal.